ada cadangan atau perancangan ataupun tarikh tak untuk nak panggil apa masyarakat majlis tindakan pembangunan negeri dengan MB Kedah sebab Sanusi kata isu pentadbiran ni kita pergi kasi ketika untuk politik. Dia tahu isu politik ni ketepikanlah sektor untuk pentadbiran negeri ni. Saya ingat saya nak bagi masa seluas-luasnya kepada Sanusi bangunkan Greater Kedah. Dia nak tambak tanah di Langkawi, saya nak bagi ruang dulu. Biar saya bangunkan yang kecil-kecil ni, loji rawatan air saya bangunkan, sekolah daif saya uruskan. Dia biar Greater Kedah, litar lumbur dekat Sungai Petani, biar dia selesaikan dulu. Kemudian dia nak buat jambatan darat tu, yang sebelah utara kan. Yang saya nak suruh dia tumpu pada di Greater Kedah. Saya biar jaga yang isu kecil-kecil ni di Kedah. Dan buat masa sekarang, dengan cara ini, saya menghormati tugas dia sebagai Menteri Besar membangunkan Greater Kedah. Saya biar saya selesaikan loji rawatan air. Sebab di Kedah sekarang ni saya dapat malam-malam air terputus. Jadi loji rawatan air ada lima di bawah Kerajaan Persekutuan. Yang selesai dah masalah tanah. Tak ada isu lagi. Jadi ada projek baru, ada projek sambungan. Saya go through semua sekali. Dengan bajet sebesar 1.8 bilion itu. Saya tengok bahawa dengan kekerapan saya turun untuk bantu. Boleh menjamin kelangsungan projek itu dengan lebih kemas. Kalaupun tak ada satu mesyuarat yang apa namanya atas nama majlis tindakan, kerana saya percaya fokus Sanusi adalah pada Greater Kedah, saya tak mau ganggu dia yang itu. Biar dia bangunkan airport Kulim, biar dia lengkapkan dulu tambun tanah projek reclaim di Sungai Petani yang berbilion, 40 bilion lebih. Bagi saya jaga yang projek kecil-kecil, biar dia jaga projek yang dia.